pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya panggil udah adik-adik aja dah. Saya panggil kakak aja dah, dia pun udah pada lansia ya. Kalau di Rindam tetap di tren itu, dia pun umur 70 dipanggil kakak. Hitungannya mana cucu saya akhir-akhir. Oh, nanti teguh nih, kira dokter. Nggak ada masalah. Dia aktif di WMR, gitu ya, Taman Nasional itu teguh. Nanti dia akan... Kemudian, sakit Cisarua, tahu? Ada Cisarua, Taman Safari, ada rumah sakit. Nah, ini direkturnya. Dulu, waktu SMA, sama seperti kalian. Ya, beliau jadi direktur di rumah sakit. Pernah lewat kan? Ada rumah sakit besar tuh. Nah, ini. Kakak Arun, direktur. Ya. Sebelahnya, kakak Ipul, Saipul. Kalau kita bicara hutan lindung, nah, apa sih beda hutan lindung sama hutan konservasi? Jadi kalau hutan lindung, ya, hutan lindung, nah, hutan lindung ya, itu dia lebih dilestarikan karena perlindungan tata air. Ya, perlindungan tata air, ya, perlindungan tata air, perlindungan tata air ya. Kita hanya sebentar, ya, makin sulit dicari. Makanya bayangkan ketemunya itu telah survivor meninggal. Karena apa? Karena dia kemana-mana. Kita ikutin jejaknya, itu ketemu, udah meninggal. Lebih gampang ya. Nah itu di waktu asam bangunan, kita kerja seperti itu. Kita susurin. Ternyata ada jadi ini yang jejak kebetulan ya. Kita juga mau stay, jangan menyerahkan semuanya ke beliau. Kita kalau begitu enggak, kita kita diskusi, tanya pendapat beliau, jangan kesini. Jadi gimana Danto? Ini gimana? Di sini juga terbebani, enggak bisa almarhum satu kelompok yang orang. Kita tahun 25. Hah, tahun 25? Tahun 4. Total di sini. Oh iya, makanya kan kita tahun 25. Ini lagi. Ya, ya. Aurat, itu aurat. Berum. Ini jadi hening. Jadi mengheningkan cipta. Cukur rukuk. Boleh lain. Tadi kita ngebahas yang tadi, gimana tadi di sana.
sekali evaluasi. Sok dari Bang Aldo. Bikin ini, bikin itu udah bisa. Cuman tinggal gimana caranya nih kita bikin ini, padahal kita bisa bikin sendiri, tapi gimana caranya bisa bikin berdua biar kerasa kebersamaannya itu aja sih sebenernya. Bener yang dibilang dari tadi. Sok kembali ke Mang Dede Inun. Dede Inun. Tapi bener sih kayak gitu. Tapi enaknya kita bisa apa, nah nanti kita sharing-sharing, berbagi pengalaman kita gitu. Nah kalau Bunga bisa apa, Bunga? Bunga bisa apa? Iya tadi. Kalau yang tadi? Iya. Bunga sih kalau yang buat survival itu, soalnya kan Bunga juga pernah ikut pendidikan, jadi udah tahu lah gitu. Tapi kayak tadi kan ada beberapa yang baru tahu, kayak yang nyalain api pakai yang itu tadi. Bau grill. Nah itu terus kayak sama temen-temen juga jangan anggap yang pernah ikut pendidikan tuh lebih jago atau apa, itu sama aja gitu. Di sini kan kita sama-sama belajar. Jadi kayak yaudah kita sharing aja, saling nanya atau saling apa gitu. Ya. Apa kembali yang ke awal? Lebih dikompakin aja. Ya. Terus nah, eta saatnya John. Berarti intinya dari Bunga jangan mengandalin satu orang. Ya. Misalkan kayak Bang Dede nih punya pengalaman banyak, terus gue bisa, oh Dede ini dong, bikin ini dong. Gue hanya nyantai aja, ngerokok-ngerokok, ngopi. Gak gitu, maksudnya kita juga yang kurang pengalaman belajar. Jadi yang ada pengalaman. Di gunung kita lontak. Siapa tahu ngalami hal-hal seperti ini. Kak Yosi, Kak Wilson dulu pernah temukan mayat di sini gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu bekalnya tetap peta kompas. Ya. Meskipun kamu tidak akan menekuni serius soal peta kompas, minimal tahu ada tiga petanya. Peta kompas alam arah bujur lintang itu bisa dilihat dari bodi pohon. Kalau pohon sebelah kanan lumutnya tebal, berarti matahari sebelah sini pasti kering pohonnya. Oh, berarti arah utara baratnya ketahuan. Itu yang zaman dulu belum ada. Salam Rimba. Salam Rimba. Salam Rimba. Kita perlu motivasi, itu motivasi dulu awal tuh. Kedua, yang paling penting yang saya sampaikan, saya angkatan tahun 84. Keluar dari 84, saya tuh masih kelas 1 SMA. Keluar dari tram. Dan itu merubah perjalanan hidup sampai hari ini. Di antara semua saudara saya yang sampai detik ini itu masih berkeliaran kemana-mana. Sudah punya istri, sudah punya anak, tapi masih berkeliaran. Waduh, sekarang saya masih pegang Baduy. Kemarin juga nah kita, saya malah ada di 8 titik bencana. Saya perlu ngomong dulu ini latar belakang. Di bencana itu kita selalu hadir itu di hari-hari pertama dan kedua. Nah kita fokus, kita coba fokus dulu ke Sulawesi Tengah ya. Jadi saya itu udah banyak, kita di Lombok, di Pidi itu, dan itu paling cepat ya. Untuk tram itu 5 bulan. Tercepat itu waktu Semeru di Lumajang, kita 5 bulan di sana. Selebihnya tahunan. Gempa Mamuju, pernah ada yang dengar kan? 2021. Saya di sana 1 tahun 6 bulan. Gempa Sulteng seperti yang dibilang ini, Kak Oli itu kita 2 tahun. Gempa Sulteng tuh. Masamba itu banjir bandang 52 tewas tuh. Kita ada apa? Saya di sana itu 8 bulan. Jadi perjalanan itu apa namanya? Kalau kalian sudah nikmatin di pendidikan tren, itu seperti biasa-biasa aja. Jadi banyak pujian, tapi bagi kita bukan pujian itu biasa aja gitu. Kalau apa sistem saya cepat tanggap itu, kita aksi tanggap darurat itu harus kita siapa yang lebih duluan sampai ke titik tujuan itu namanya terangkat. Dalam artian orang relawan lainnya itu akan rame-rame nanya itu gimana kondisinya gini, itu akan banyak. Tuh. Itu satu kelebihan. Mana mana nih? Oh ini nih 49 nih. Mana persilangannya antara garis 24 dan 49? 24 tahap turun ke bawah. Ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanyakan nih penggunaan protektor ada? Teman-teman, kampung ya? Menanyakan enggak? Ya. Itu yang di kapak itu dia kebacanya di dalam karpet yang bawah atau ke atas? Maksudnya datar. Ada di atas garis datar di sini. Datar. 22 dengan 56. Di mana 56? Nah, ini dia. Kita minta 225. Nah, ini. Ini langsung hutan. Eh, ya. Masalahnya makan dulu. Biar ini ya, 50 kita pasang. Eh, mana kenapa? Jangan merapat, jangan. Jangan mundur ya. Kamu merapat, Yos. Oke, kenalin nama saya Bunga dari Mapala Pandapa. Kesan dan pesan saya dari latihan gabungan ini itu kita bakal dapet ilmu baru dan teman baru dan pengalaman baru pastinya. Dan kita menambah wawasan. Dan pesan dari saya, tetaplah mengikuti latihan-latihan dimanapun itu. Nggak ada batasan untuk menambah ilmu. Terima kasih. Saya Azril dari Mapala Mahasiswa Pecinta Alam mengikuti kegiatan ini. Pokoknya seru banget dan menambah ilmu wawasan. Dari apa tadi? Mahasiswa Pecinta Alam Rimba. Mapar. Dari universitas mana? Universitas Nusa Bangsa. Ya, sip. Terus? Ya, ini perkenalkan, nama saya Justin. Saya dari Perhimpunan Pecinta Alam dan Lingkungan Wanakala, Kampus Unika Atmajaya. Sebelumnya juga pengen berterima kasih juga sama TREM yang udah kasih kesempatan ini. Dan menurut saya, ya ini kesempatan yang ini ya, pengalaman yang paling menarik lah gitu. Karena banyak belajar juga hal-hal baru di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khotib Tumlong dari Mapala Mapar Universitas Nusa Bangsa Bogor. Mengucapkan terima kasih banyak atas latihan gabungan yang diadakan oleh TREM. Pesan saya sangat apa ya, sangat seru. Jadi saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru saya ketahui. Mungkin itu dan harapan saya dari latihan gabungan ini, semoga kedepannya saya bisa mempraktikkan apa ilmu yang didapat dari TREM ini. Terima kasih. Saya Rahmat dari Pelawang Muslim. Pesan saya mengikuti pelatihan di TREM ini sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi lagi di kemudian hari dan dengan materi-materi yang lebih berisi dan berguna untuk Nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim dibentuk di Puncak Indonesia untuk pendakian Rinci, Semeru, Rinjani, Latimojong, Binaya, Trikora, dan Karten. Tim ini dibentuk tanggal 24 Oktober, September 2023 dengan titik poin latihan Gunung Gede Pangrango dan rute setiap minggu lari pagi di Care Free Day minggu pertama dan minggu keempat. Tim ini adalah siswa Diksar tahun 2023 Rindam Jaya. Telah selesai melakukan latihan survival dan peta kompas. Masing-masing secara pribadi, mandiri akan melakukan latihan fisik untuk persiapan pendakian di Puncak Indonesia. Terima kasih. Coba fotonya. Tim 7 Puncak Indonesia, TREM! Tama-tama.